Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bakalan mengetes yaitu Canon Life 110. Dan ini buat harga di Shopee ya. Ini unitnya. Ini unitnya di sini kita bakalan scan memakai aplikasinya namanya Canon Navigator X ya. Yang ini. Di sini kita bisa langsung scan atau auto scan ya, atau mau pengaturan lebih banyak kita foto dokumen paten ya. Ini. Nah, kalau mau ke advanced mode kita centang ini lalu open scanner driver. Nah, tampilannya kayak gini ya. Ini tampilannya. Di sini ada beberapa mode, ini ada color mode. Kita pilih color aja ya. Dan di sini DP-nya bisa sampai 1200. Ini bisa dipilih-pilih. Dan ukuran kertasnya juga bisa dipilih ya. Tapi di sini saya bakalan pakai A4. Nah, di sini ada namanya preview dan scan ya. Preview ini contohnya kayak gini ya, melihat hasil sebelum di-scan. Kayak gini. Dan kita bakalan scan dokumen yang ini. Ini dokumen yang bakalan kita scan ya. Kita taruh di sini dan pastikan sesuai tanda ya. Di sini ada tanda panah ya. Ini artinya kita taruh kertas di sini ya, di pojok sini. Kayak gini ya. Nah, lalu kita preview dulu buat lihat hasilnya sebelum kita scan ya. Kita preview dulu. Oke, hasilnya kayak gini ya. Hasilnya bagus ya, bersih. Ini bu. Dan kita buat lihat hasil lebih jelas kita scan ya. Kita scan hasilnya ini. Kita tunggu ya, ini lagi proses scan. Kalau mau scan lagi kita pilih scan, tapi kalau mau save cukup dokumen yang ini aja, kita exit ya. Nah, kayak gini. Lalu kita save as PDF file ya. Nah, kayak gini tampilannya. Di sini buat tipe penyimpanannya kita pakai PDF dan namanya kita ganti ya. Kita ganti menjadi Arda ya. Ada kayak gini ya. Dan di sini buat kita atur tempat penyimpanannya, kalau misalnya kita lupa ya mau naruh di mana, kita atur dulu terlebih dahulu di sini biar kita nggak lupa. Di sini saya bakalan naruh di My Document dan My Scan ya, kayak gini. Nah, lalu saya save ya, kayak gini ya. Lalu kita buka hasilnya. Ini hasilnya ya, sesuai dengan nama yang tadi saya kasih, Arda ya. Ini bisa kita lihat hasilnya. Hasilnya normal ya dan bersih, tanpa ada garis ya. Dan ini hasilnya bakalan kita kasih di DVD driver dan kabel USB ya, buat kelengkapannya. Oke, sekian dari saya buat Arda ya, yang di Shopee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.